Pemerintah diminta mengkaji lebih dalam terkait adanya usulan penjabat PJ kepala daerah menjelang Pilkada 2024 yang nantinya akan dijabat oleh TNI Polri aktif. Wacana tersebut dapat dilakukan, namun harus dikombinasikan dan dikaji terlebih dahulu. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, kepada wartawan di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin siang. Menurut Dasko, pemerintah perlu melakukan pengkajian secara mendalam terhadap opsi penempatan perwira TNI dan Polri dengan posisi sebagai PLT. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada berkurangnya sumber daya manusia SDM di tubuh TNI dan Polri. Pimpinan DPR ini mengatakan tidak masalah dengan adanya opsi tersebut, namun ia menyarankan agar penempatan posisi itu dapat dikombinasikan, lalu diputuskan melalui pengkajian mendalam terlebih dahulu. Ya, saya pikir pemerintah perlu memberikan juga kajian yang mendalam terhadap penempatan TNI Polri aktif sebagai PLT. Karena juga nanti juga akan mengurangi sumber daya di dalam TNI Polri sendiri kalau seluruhnya kemudian PLT yang sebanyak itu diberikan kepada TNI Polri. Nah, saya pikir boleh ada tapi dikombinasikanlah. Dan saya pikir kajian yang mendalam itu penting untuk sebelum diambil keputusan seperti ini. Demikian.